saya di Muhammad Suherman, Kepala Mansatu Pangandaran. Mansatu Pangandaran adalah madrasah yang berada di daerah wisata Pangandaran yang berjarak hanya beberapa kilometer saja dari pantai. Ini pada tanggal 25 Oktober tahun 1993 berdiri di atas tanah seluas 5.777 meter persegi dengan jumlah siswa 400 siswa, jumlah rombel 15 kelas dan jumlah guru 35 orang serta staf TU ada 7 orang. Visi misi Mansatu Pangandaran terwujudnya Mansatu Pangandaran yang Islami, cerdas, berprestasi dan kompetitif. Visi satu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan, meningkatkan pengadaan sarana prasarana pendidikan, meningkatkan pengolahan administrasi secara cepat, tepat dan akuntabel. Prestasi Mansatu Pangandaran yang telah diarai diantaranya dengan Pangandaran, Mansatu Pangandaran kemarin juara satu untuk kegiatan aksi omah, yaitu sebuah ajang kompetisi seni dan olahraga di Madrasah Kabupaten Pangandaran, juara satu lomba robotik se-Daerah Timur, juara prestasi tingkat nasional dilaksanakan di berbagai event. Kemudian meraih juara 2 dalam delegasi siswa di Kuala Lumpur Robotik pada tahun 2019 dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini adalah sebuah prestasi yang dimiliki oleh Mansatu Pangandaran, Madrasah Aliyah Negeri Satu Pangandaran, dan menuju pada madrasah hebat, bermartabat, madrasah lebih unggul untuk membentuk anak didik yang melek teknologi dan pengetahuan yang berguna untuk masyarakat. Dan juga dibekali oleh ilmu agama, karena madrasah ini memiliki keunggulan sambil keagamaan yang berhubungan dengan kesolehan sosial. Apalagi Pangandaran sebagai daerah wisata itu bisa menangkal budaya-budaya dari luar. Samping pembelajaran keagamaan di madrasah pun juga hal-hal yang sifatnya teknologi, hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan, olahraga, ini dipelajari. Maka dengan ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Madrasah itu lebih